Letkol Irwan Babinkam Tipmas Polsek Mamasa Polda Sulawesi Barat di Desa Taupe laksanakan koordinasi dengan Kepala Desa Taupe Ridwan dalam hal menyikapi berita yang beredar di media pada tanggal 11 Januari 2019 tentang salah seorang warga Desa Taupe atas nama Beni yang ditandu ke rumah sakit dengan jarak sejauh 6 km. Kepala Desa Taupe mengenai hal ini memberikan penjelasan bahwa membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun dalam hal ini pemerintah Desa Taupe sudah menyiapkan fasilitas kendaraan untuk digunakan oleh para warga Desa Taupe yang membutuhkan. Akan tetapi pada saat kejadian, kendaraan tersebut sedang digunakan oleh warga lainnya yang juga sedang membutuhkan. Sehingga pihak keluarga tak mau menunggu dan mengambil keputusan karena khawatir dengan kondisi Beti dan memutuskan untuk menandunya. Sehingga dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Menunggu sambil saya mencarikan kendaraan yang lain.